Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk yang ada di rumah, kembali dengan Adi di sini. Kali ini kita akan coba trip ke daerah Bogor ya. Namanya Panorama. Ya. Sekarang udah jam 6.40, kita udah ada di Sentul Barat. Sekarang mau pintu tol mau ke arah Mika Bogor. Oke, kita ikuti aja lanjutannya nanti. Belok kanan ke Letjen Ibrahim Aji. Cikampek. Pemjahat. Itu membunuhnya waktu itu dong. Belum benernya di toko sana sih. Jahat, lanjut lurus sekitar 35 menit ke jalan Panorama Alam. Oke, di pintu tadi kita kena tiket 50.000 semuanya. Oke, gak ada kartis sih. Iya, karcisnya nggak ada, nggak dapat apa-apa. Kayaknya itu desa deh, Pak. Ini tulisan Panorama Alamnya nggak kelihatan. Pantesan. Ini dia ada tulisan ini. Oh my God, jalannya. Oh. Ya. Iya, jalannya batu. Nanjak. Banyak-banyak deh. Ini waktu di atas, ambil. Gambar-gambar monyet di atas. Ini ngapain? Ini dengan bayi, Bang. Ini apa itu monyetnya, dah? Suk, jalannya itu ketutup kabel. Kabelnya jatuh gara-gara monyet. Nah, ini monyetnya nih. Jadinya kabelnya ngalingin jalan. Jadi kita berusaha untuk menaikkan kabel supaya kalau ada mobil masuk lagi tidak mengganggu. Ini berani udah deket-deket gini. Berempal ya, berbatang ya. Oh iya. Baru setengah terkumpul, tenda baru bangkit. Kita akan coba siap-siap untuk makan dulu deh. Lumayan dari bawah ngangkatin ya. Karena yang camper van tadi bisa sih samping mobil, tapi banyak monyet di sini guys. Oke ya, sekilas dulu deh kita lihat lingkungannya nih. Tuh. Pak, itu di sana ada tempat main ya, Pak? Kita lagi camping.
masih berantakan. Kita udah lapar berat, jadi kita harus masak dulu. Lebih banyak kan kemarin. Makan pertama hari ini nasi kuning dan teman-teman. Mau sambal mata atau mau sambal goreng? Pemandangannya indah guys, ya rumputnya juga hijau banget. Dan inilah tempat tadi yang banyak monyet itu loh. Ih, tinggalin. Ini rumah buat pengelolanya nih, pengurusnya kayaknya di sini nih. Nah ini adalah lokasi camper van. Yes, cuman karena nggak ada yang camping sini tadi, akhirnya kita pindah. Kita pilih ke sana yang masih ada orang campingnya. Berapa camp di bawah sini ya, yang dari ke arah saat dunia. Kita akan naik lagi ke atas, katanya ini sebutnya Curug Pangeran. Nggak tahu nih pangerannya pangeran apa nih? Pangeran Inggris. Nggak, pangeran Indonesia. Bayar lagi. Oh, bayarnya beda sini sama situ ya? Kalau Palangenda kan udah koordinasi sama Kang Agung. Kalau Curug Pangeran belum. Sip. Kalau yang di Panorama masuk sini langsung bayar. Tadi bilang apa? Terima kasih dong. Wuch, hebat. Ayo jalan lagi ke sana. Rame guys. Pancuran ini. Thank you.
guys, ngeri. Oh, sebelah sana tuh ya. Nih, main airnya sebelah sana. Di bawah aja mana ya? Balong Endah. Bisa nggak turun dari situ ya? Bisa, tapi rusak. Ini ada. Dia lewat sana dong. Bilangin aku aja tadi duluan. Gak usah, aku aja kan. Bisa cepat ke sana. Hati-hati, lama itu susah. Sebentar, nggak bisa masak namanya ini. Habis hujan, sekarang rintik-rintik. Ada yang baru makan Indomie yang paling kecil. Dan kita akan coba yang terbaru. Wah, apa nih, Mah? Pisang. Pisang bakar. Pisang keju, bakar keju, coklat. Wih, mantap. Kabutnya mulai turun, tebal. Di kau di dalam aja kan keluar karena tadi kan seluruh ini cuma ada 3 kelompok camping ya malam ini di sini, tapi yang dekat air terjun itu banyak ya, ada berapa tenda, banyak sekali. Dari maghrib tadi hujan, berhenti sampai sekarang ya, cuma ada 3 tenda ya sama kita, selebihnya gelap, kabutnya turun ya. Alhamdulillah tenda kita ini nggak tembus ya, fly shipping juga bagus, nggak tembus, aman lah. Ini perkembangan baru tenda kita, ada lampu LED yang keliling. Norak banget kita ya, kita sengaja milih warna yang ini ya, karena untuk penerangan ya. Lampu ini ada 2 mode, bisa klip-klip, ada stylish gini. Gimana Rachel?
seru tapi hujan di sini. Oh gitu ya, lagi seru tapi hujan ya. Iya. Bisa. Nah. Oh iya, api unggun termalam ya. Mudah-mudahan termalam. Api unggun nggak bisa. Iya. Karena hujan. Akhirnya kita di tenda aja udah. Dan gak usah kemana-mana. Ya gak usah kemana-mana. Lagi juga mau kemana-mana sih. Kita nikmatin aja ya. Inilah camping, gak selalu harus kering. Gak selalu harus nyaman terus. Ya kadang-kadang kita harus. Ya. Inilah camping. Gak selalu harus kita nyaman. Ya kadang memang seperti inilah hujan gitu. Ya kita nikmatin aja. Yang penting kita bisa kumpul sama keluarga di satu tenda. Baik. Bye. Jam 9.14 papa. 9.14. Malam banget ya? Haha, Ubi gimana Ubi? Jadi cuma ada 3 tenda ya malam ini. Itu enak tuh di bawah pendopo. Dan tetangga kita satu ini. Suasana malamnya seperti ini guys. Dan ini kita lagi mau siap-siap makan malam. Tadinya sih udah mau tidur ya. Tapi ternyata hujan berhenti. Sehabis kita kencing tadi di WC, tukang api unggun datang, nawarkan api unggun. Akhirnya kita bangun lagi. Ya mumpung kita ada di luar, mumpung kita lagi camping, gak usah buru-buru tidur deh. Kecuali kita udah capek ya. Kita nikmatin aja malam ini dengan api unggun, dengan makanan, dan ubi bakar lagi. Kita udah siapin ubinya ya. Suasana pagi, gunungnya cakep banget. Juga banyak ya tukang nasi uduk keliling. Kalau pagi mereka menawarkan makanan, kadang siang pun mereka muncul menawarkan makan siang.
Selamat pagi. Tempat ini itu udah lama banget katanya, 2010-an dibuka. Dan mereka sempat jaya lah, tempat yang paling indah di sini. Ya seiring waktu sampai sekarang, menurut saya sih masih indah ya di sini. Masih belum buka, suara burung masih banyak, suara jangkrik. Ada monyet pula. Monyetnya ada yang kecil dan besar. Monyetnya nongol. Aku bukan monyet ya, aku manusia. Manusia kolesterol. Ini terlalu dekat dulu kalau terlalu di sini kalau ngomong. Ya, bye. Bye bye. Thank you.